Selamat sore guys, balik lagi di Progressive Auto Sound. Kali ini kita udah beres ngerjain mobil Jimny JB74 ini. Jadi kita mulai dari bagian depan. Kita ada pasangin screen seperti biasa. Jadi karena ini paketan digitalized, jadi kita pakainya screen yang khusus buat prosesor ya. Screennya kecil, tapi kita bikin mounting di sini. Jadi dia ngikut sama ini, jadi rigid, nggak goyang. Dan kita udah kasih selongsong kabel juga. Jadi rapi dan safety. Oke. Ini mobilnya udah kita perdamin juga ya. Jadi perdamannya sampai ke pintu belakang ya. Pintu belakang dua lapis. Ini sampai ke belakang-belakangnya juga di deck-deck belakang. Di bawah kaca mati, di lantai semua full perdam. Pintunya juga dua lapis ya. Terus untuk mobil Jimny ini, karena bawaannya hanya 4 in speakernya, jadi karena kita pakai digital stereo, jadi speakernya kita kan pakai speaker studio reference yang mid bassnya 5,25 in. Jadi kita harus bikinin custom mounting di sini buat mid bass. Jadi ini custom cover. Oke. Seperti ini jadinya, jadi looknya seperti OEM, warnanya juga kita bikin semirip mungkin dengan panel pintunya. Jadi seperti ini ya, kita kasih emblem studio reference juga, kelihatan ya mid bass ya. Tapi dengan kita bikin panel seperti ini sih, suara mid bassnya juga jadi lebih clean, karena lebih terbuka ya, tak ketutup seperti OEM-nya. Ini custom pilarnya. Untuk prosesor amplinya kita pakai Ozora Hi-Res, kita installin di bawah jok. Ini juga agak nggak goyang ya. Ini udah rigid karena kita baut ke papan di bawah. Ini rigid banget, jadi siap dibawa off-road buat mobil ini. Oke, kita lihat ke bagian dalam. Head unit masih pakai head unit standar. Ke pilarnya ini ya, kita cetak baru. Jadi ini kita finishing pakai MBTech, kita cetak baru. Sistemnya kayak plug and play. Jadi masih pakai kancingan. Terus kita bikin custom pot, jadi biar ini nggak terlalu blind spot di bagian sini, karena Jimny ini cukup gampang ya kalau kena blind spot ya. Kalau misalnya kita custom pilar, jadi kita bikin custom pot lagi buat filternya. Jadi lebih biar lebih aman ya. Oke. Itu yang di sebelah kiri. Oke, sekian guys review dari mobil Suzuki Jimny ini. Jangan lupa stay tune dan keep update di IG Progressive Auto Sound, karena setelah video ini kami akan bikin video test sound dari mobil ini. Jadi stay tune ya guys. Thank you guys.